Pas apa kali ini saya mau tracking Trackom 5 ya guys, yaitu kita mencari channel PPTV yang akan menyajikan live MotoGP. Oke, ini sekarang lagi di Telkom, yaitu dia CTP guys. Nya berdiri tegak, untuk tiangnya berdiri tegak. Nah, untuk kemiringnya sekitar segini guys. Nah, ya. Nah, ini ya jarak dari Telkom. Ini bawah dari Telkom. Oh, dan ini jaraknya segini ya guys ya, jarak ke Trackom, jadi disnya otomatis nungging ya guys. Nah, sekitaran ini 10 cm ya guys ya, sekitaran 10 cm ada ya, ukurannya sekitaran 10 cm guys. Nah, ini adalah penampakan disnya guys, itu menuju ke arah barat dan ini ke arah timur ya guys. Nah, seperti ini saya lihat dari utara. Nah, jadi nungging gini ya guys untuk satelit Trackom 5. Kita lihat dari timur penampakan seperti ini guys. Nah, sahabat CP Digital, ini dia untuk channel PPTV yang akan menyiarkan secara langsung live race MotoGP ya guys ya. Oke, ini dia saya info ya guys. Nah, ini untuk PPTV channelnya frekuensinya 3760, horizontal 30.000 ya guys. Untuk ini untuk receiver MP2 ya guys, dikarenakan ini formatnya masih SD. Nah, dapat sinyal segini 49%. Oke, langsung ke PPTV HD guys ya. Nah, ini PPTV HD ini hanya bisa didapat oleh receiver MP4 ya guys. Oke, kita lihat infonya. Nah, untuk frekuensinya 40-80, horizontal 30.000 ya guys ya, dapat gede sinyal ini ya, 63%. Nah sahabat, untuk biskainya ini dia ya, PPTV HD untuk biskainya. Nah ini guys ya, silahkan dicatat. Oke, dan untuk biskai PPTV MP2 ini dia guys. Nah, ini ya. Oke, silahkan dicatat dan silahkan diulang jika kurang kelihatan ya guys. Oke, sahabat CP Digital, untuk kali ini saya cukupnya sekian. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Dan semoga video ini bisa berguna. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.